Wow, mulai deh. Saya mau berhenti juga nih, guys. Tempatnya kopi Merapi di sini, guys. Ini udah deket banget sama Merapi. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Vlog Villa. Kali ini guys lagi nih sama teman-teman Zona dan JMC. Campur lah, ada Om Bogi, ada Pak Muammar dan teman-teman. Biasa MTB-an tapi saya pakai road bike. Ya, kita akan kemana? Ikuti saja guys lengkapnya di perjalanan berikut. Ya, jadi tadi tikumnya di Monjali lagi. Dan ini lewat jalan Palagan lagi nih. Tapi beda teman. Ya, mereka MTB ya. Wow, mulai deh. Ah gila, harus hati-hati nih guys. Jalannya aspal campur batu pasir, harus pelan-pelan ini. Biar teman-teman duluan, nggak apa-apa. Oke, jadi. Emang temanya belusukan, adventure, mau ke Batu Alien, Kopi Merapi gitu. Nah, tapi dilewatin jalan batu kayak gini. Ini tadi di daerah Rejodani. Jadi rute kemarin itu belok kanan guys, naik ke utara. Gak tahu tembusnya daerah mana, Sambi kalau nggak salah ya. Di utara, jalannya batu ini. Biarin teman-teman di depan. Aduh. Ini emang saya sengaja pakai road bike sih hari ini. Saya ketinggal agak jauh nih guys. Jadi di jalan rusak, sekarang jalannya agak halus. Gak tahu nih depan nanti hancur lagi atau enggak jalannya. Seru, seru, seru. Tuh, teman-teman jauh di depan. Wah, lewat jalan kampung ini guys, seru nih buat MTB-an. Saya road bike gak apa-apa, pelan-pelan aja. Nyusul teman-teman. Loh, belok lagi abis ini. Aman. Aman. Udah, saya kemer lagi ini. Yoi. Hati-hati loh. Banmu ya tipis loh soalnya. Oke. Asikin aja guys. Ini have fun ini judulnya. Jalur MTB. Nih saya sendiri lagi nih. Kalau dapat jalan bagus baru saya ngejar. Ya paling enggak kan nanti kalau misalnya ketinggalan jauh, ntar saya motong jalan.
gitu aja guys. Udah hilang aja mereka ya. Ini saya balik lagi nih guys. Jalannya rusak banget. Bahaya buat ini apa, road bike. Jadi langsung ke arah Kopi Merapi aja gitu guys. Nanti soalnya tujuannya sama. Saya balik lagi nih. Oke, ini tembus di jalan raya Palagan, para pelajar naik. Mari-mari kopi relas ya. Hati-hati Pak. Yuk. Salam gue, Pak. Hati-hati. Saya dipakem di mana? Pulau Watu. Saya mau ngecek lokasi teman saya yang tadi belusukan. Bentar nih guys. Ini dia udah deket tuh. Jadi ntar. Oh, mereka lewat mana nih? Oh, mereka lewat dalam sini nih. Kok kayaknya tambah ke barat ya? Ah ya kan? Ya udahlah, gue ke timur aja nih. Nih naik. Saya mau langsung ke Kopi Merapi aja guys. Jadi ntar kita ketemu di sana. Kita misah dari tadi yang jalan rusak tadi. Oke, lanjut. Ya, jadi sebenarnya saya tuh udah tahu teman-teman bikin brosur pakai MTB. Cuman sayanya ngotot pakai RB. Ternyata gitu jalannya guys. Jadi saya namanya melipir. Melipir beda jalur sama teman-teman. Saya cari yang halus. Dan ini naik lagi nih. Ini di jalan yang kemarin saya lewati sama Om Eng. Kelas orang 5. Nah, nanti saya belok di sebelum musim Gunung Merapi guys. Tembusin ke Jalan Kaliurang. Ini saya patro wangsan lagi nih. Jadi ngikut rute yang kemarin Selosorang 5, tapi ntar belok. Nggak belok deh. Lurus arah Jalan Kaliurang. Oke, nanti ikuti aja. Biasa kalau teman-teman ngejar segmen yang kemarin saya tunjukin di Selosorang 5 ya gini jalannya. Nah, ini depan lalu belok kanan. Wih, mantap. Nah guys, kalau kemarin Selosorang 5 belok sini. Ini saya mau lurus. Nah, jadi ini tembusnya di Jalan Kaliurang deket Jamu Godok. Nah, itu kan belok kanan nanti arah Merapi Golf tuh. Nah, lewat situ nanti. Ya, selanjutnya simak videonya ya, guys. Nah, di sini kan rute Selosorang juga nih, jalan utama Jalan Kaliurang. Saya mau blusukan lewat sini guys. Ini tembusnya yang arah Merapi Golf itu, tapi nanti kan lewat jembatan itu dulu, Kali Kuning dulu. Jamu Godok ini namanya. Nama daerah. Karena sini warungnya nih. Di mana ya? Oh ya, ini lah. Oh, pindah ke dalam sekarang guys. Kalau dulu di pinggir sini warungnya. Oke, selanjutnya simak saja ya guys. Mantap, ini tembusnya jalan besar nanti. Ya, ini udah sampai nih. Tinggal turun arah jembatan. Wait, bahaya sekali nih guys. Wah, mantap. Ya, ini biasa rute yang kalau dari mana? Dari Cangkringan lewat sini biasanya pada foto di sini. Nah, ini saya mau balik arah sana. Maksudnya ini rutenya saya balik ke sana gitu.
Oke, nanjak dikit nih. Wih, mantap. Nah, saya ngikutin panah itu aja, guys. Kesiapsiagaan Gunung Merapi ada juga di sini. Yuk, mari. Ya. Ini Merapi Golf, guys. Ini diperbarui ada motif kayak batiknya nih di sini. Saya mau berhenti juga nih, guys. Mau berhenti sambil lihat teman-teman sampai di mana. Wah, pas ada temannya nih. Halo. Baru di kalangan nih. Jalan Monosari? Oh gitu? Loh? Deket dong? Oh alah, berarti pernah komen kayaknya di YouTube. Oke, okay. Yang ini, Mertosanan itu? Bukan? Aku Mertosanan sini, aku ke timur dikit. Timur dikit? Kelurahan Potorono ke timur, kalau Mertosanan. Oh, iya. Ya malah tetangga ini berarti. Tapi belum begitu kenal ya kita. Ya, karena aku, apa namanya? Cuman pet-pet aja sih itu udah mak-mak. Udah jauh-jauh. Enggak apa-apa. Mana Serolonya juga lah. Kelihatan enggak ya? Jauh banget ini, guys, posisinya. Dan saya udah di atas ini nih. Ini masih di sini. Ya, hati-hati ya, Mas. Yuk, mari. Oke, guys, itu tadi penonton saya juga. Teman-teman goes ya, alhamdulillah ketemu gini sambil goes asik pokoknya. Oke, saya kayaknya mau lanjut naik nih, tapi cek dulu semoga buka ya. Ini arah The Lost World Castle, guys. Nah, ini dia. Nah, ini kebetulan dibuka jalannya. Ya semoga di atas sana dekat The Lost World nggak tutup, jadi saya bisa lewat mau ke Kopi Merapi gitu, guys. Hancuran nih, guys. Semangat, Mbak. Semangat. Wah, mantep. Merapinya ketutupan. Jadi berkabut di situ. Karena teman-teman masih blusukan dan memang sengaja lewat rute itu, ya jadi saya langsung ke Kopi Merapi aja, guys, tapi lewat The Lost World. Ya, ini belok kiri, guys. Lurus bisa, cuma nanti turun lagi di atas. Nah, sudah lumayan halus ya. Dulu sini hancur jalannya, guys. Oke, selanjutnya simak aja, guys. Sendiri lagi. Kayak judul lagunya Chrisye. Ini di aransemen Noah sekarang. Nah, ini belok kiri, guys. Wah, ini ada yang baru lagi nih. JK, JMK, warung kopi juga kayaknya, kedai. Oke, guys, ini The Lost World Castle. Ya, Lost World Castle terbuka. Ini ada teman juga nih. Halo, Om. Mari, mau ke Kopi Merapi? Yuk, mari. Keren. Saya udah lama nggak lewat sini, tapi dulu saya belum ngevlog. Jadi baru ini ngevlognya. Semoga jalannya sana nggak begitu parah, guys. Oh, ini ada kopi juga nih, kopi Galia. Nih,
Kalau Kopi Merapi masih ke sana, guys. Ini di hutan. Ini dia gapuranya The Lost World. Saya mau berhenti di jembatan situ, guys. Ya, ini di Kopi Merapi, ini nih tempatnya Kopi Merapi di sini, guys. Ini udah deket banget sama Merapi. Jadi yang kemarin diliput sama Liputan 6 siang kalau nggak salah. Saya sempat lihat beritanya di SCTV. Ini dia. Jadi ya, mari. Jadi di sini kurang lebih jaraknya masih 8 kilo dari puncak Merapi. Jadi Kopi Merapi ini masih aman dan masih tetap buka. Oke, saya mau langsung ke sana aja, guys. Kayaknya ada teman saya tuh di situ. Oke, ini dia tempatnya Kopi Merapi, guys. Saya baru pertama kali kesini nih. Oke, harus hati-hati. Wah, ini dia. Wah, cukup ramai di sini, guys. Ini ada si Pak Ketua ini. Loh, kok nggak sepedaan ini? Udah, sepedanya di depan itu. Oh gitu? Iya. Di mobil? Iya. Oke. Halo, Om. Asik. Yuk, Mas. Ya, ini historinya, guys. Gunung Merapi. Tahun berapa ya ini? Oh, ini nih. Kelihatan nggak? Ini pada tahun berapa itu? Oh, nggak tahu juga. Oktober bulannya. Saya mau pesen dulu nih menunya. Yuk. Halo. Wah, mantap. Udah pesen? Sudah. Oke, guys, ini kopi Robusta mix susu Kopi Merapi. Ini enggak gue sih. Wah, mantap. Pas enggak cerah ya ini ya, masih kabut. Kabut. Cerah bagus sekali. Bagus ya, deket banget soalnya. Kemarin tuh turun tuh masih asap semua kan, habis semua. Apa erupsi? Besoknya kita datang. Wah. Jelas sekali. Langsung ini ya kena liputan. Betul. Pas diduduk sini berarti. Ini pas banget nih soalnya tempatnya deket Lost World. Di deket. Cuman akses jalan yang di situnya masih jelek ya. MTB batu semua ya. Oh, akhirnya ketemu lagi di sini kita. Wah, ganti juga nih ternyata ya. Iya. Keren. Tuh, kena. Tuh, Om Jarot tuh enggak sepedaan dia. Asik. Om Jarot dari situ duluan tuh enggak sepedaan. Di sini. Loh, enggak jadi ke Batu Alian. Oh, nanti. Apa nih? Hidup. Oh, no. Ayo wes, udah sini aja finish. Wes, aman Pak Beni. Pak Beni lagi mantau bogi di belakang. Oh, gitu. Oh, bogi copot. Kurang ajar, gak apa-apa lah. Dapat ada videonya dari blusuan. Oh, dapat. Oke. Aman, gak ada yang bocor ya? Gak ada. Tadi ganti dana. Sulit. Kopi Merapi ini adalah warung kopi yang sangat unik, yaitu di lereng Gunung Merapi dan dekat dengan The Lost World Castle. Menu tidak hanya kopi saja, guys, namun ada beberapa seperti susu segar dan jajanan pasar lainnya. So, buat teman-teman yang mau mengunjungi, dipersilakan karena warung Kopi Merapi masih buka. Ya, oke, okay, guys. Terima kasih. Saya tutup videonya di sini. Di Kopi Merapi sudah mau hujan. Terima kasih, guys. Sampai jumpa kembali. Nantikan konten menarik dari Vlog Villa. Video menarik lainnya juga dari channel saya, Vlog Villa. Mungkin selanjutnya besok saya konten perjalanan, tapi belum tahu kita mau jalan kemana. Nggak pakai sepeda. Oke, terima kasih, guys. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe. See you. Masukin diaplok ya. Yuk, mau pulang.